Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Wilda Moms Channel. Di video kali ini, Wilda Mom membuat kue Red Velvet Tulban Cake. Ini enak dan super lembut banget, hanya dengan menggunakan 3 telur dan memakai metode all-in-one. Buat yang baru bergabung dengan Wilda Moms Channel, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ya. Yang mau tahu resepnya, yuk langsung aja kita simak videonya. Ini adalah semua bahan yang dibutuhkan. Wilda Mom akan cantumkan bahan-bahannya di deskripsi. Langsung aja kita campurkan semua bahannya kecuali margarin. Pertama 100 gram gula pasir, kemudian 3 butir telur. Kemudian 80 gram tepung terigu, lalu 5 gram coklat bubuk, 10 gram tepung maizena. Selanjutnya setengah sendok teh baking powder dan 1 sendok teh SP atau cake emulsifier. Jangan lupa juga kita tambahkan pasta red velvet secukupnya ya. Selanjutnya akan kita mixer. Pertama kita mixer menggunakan kecepatan rendah dulu ya. Untuk mengocok adonannya, Wilda Mom gunakan Idealite Professional Hand Mixer IL221B. Mixer ini berbahan stainless steel dengan daya 300 watt, memiliki 5 kecepatan dan turbo power. Lengkapi juga perlindungan overheat protection. Nah, jika semuanya sudah tercampur rata, kita naikkan kecepatan ke kecepatan tinggi, kemudian dimixer hingga adonannya mengembang kental berjejak. Nah, bisa dilihat teksturnya seperti ini, sudah halus dan mengembang. Bisa kita matikan mixernya, kemudian masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian kita mixer kembali hingga tercampur rata saja dengan menggunakan kecepatan rendah. Selanjutnya bisa kita bantu aduk dengan spatula untuk memastikan bahwa tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan dan pastikan semuanya sudah tercampur rata ya. Selanjutnya kita siapkan loyang tulban. Wilda Mom pakai ukuran 18 cm. Ini kita oles dengan margarin secara merata atau oles dengan Carlo ya. Dan setelah itu kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Dan jangan lupa juga kita sudah mulai memanaskan oven ya. Jadi ketika kuenya siap, oven sudah panas. Selanjutnya kita ratakan adonan dengan menggunakan lidi. Kita putar-putar saja seperti ini untuk memastikan tidak ada gelembung besar di dalam adonan. Dan bisa juga setelahnya kita hentak-hentakkan adonan beberapa kali. Kemudian adonan ini siap untuk kita panggang. Masukkan ke dalam oven yang tadi sudah kita panaskan ya. Red Velvet Tulban Cake ini Wilda Mom panggang di suhu sekitar 150-160 derajat selama kurang lebih sekitar 50 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Pokoknya dipanggang hingga semuanya matang ya. Untuk memanggang cake-nya, Wilda Mom menggunakan Idealite Professional Oven IL330 dengan desain mewah, body stainless steel, dengan kapasitas 30 liter, memiliki 5 fungsi pemanggangan, dilengkapi diamond cavity, sehingga membuat panas oven merata, jadi bolunya atau cake-nya juga akan matang merata. Nah, setelah bolunya matang, ini bisa kita keluarkan dari oven ya. Untuk memastikan bolunya matang, kita bisa melakukan tes tusuk seperti ini. Jika sudah tidak ada yang menempel, ini bisa kita angkat. Dan langsung saja, ini Wilda Mom keluarkan dari loyangnya ya. Jadi selagi cake-nya masih panas, kita keluarkan dari loyang agar cake-nya tidak menyusut. Nah, seperti ini terlihat cake-nya sangat mulus, kita biarkan hingga dingin.
Dan setelah dingin seperti ini bisa kita hias ya. Ini Wilda Mom gunakan red velvet glaze untuk menghias bagian atas cake-nya. Kita oleskan red velvet glaze-nya secara merata di atas cake. Bisa gunakan bantuan spatula untuk meratakan glaze-nya. Nah, setelah rata seperti ini, kemudian Wilda Mom gunakan glaze rasa vanila atau susu. Kita letakkan saja glaze-nya secara acak seperti ini di atas glaze red velvet tadi. Setelah itu nanti bisa kita beri motif dengan menggunakan lidi. Nah, ini dia hasilnya. Red velvet tulban cake yang cantik ya. Cake dengan 3 telur ini bisa juga kita jadikan sebagai ide jualan. Nah, ini akan Wilda Mom coba belah untuk cake-nya. Kita bisa lihat tekstur dari dalamnya. Untuk bolunya ini super lembut banget meski hanya pakai 3 telur. Nah, seperti ini tekstur dari bolunya. Ini enak banget, lembut dan gak seret. Oke, selamat mencoba resepnya ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video.